Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali dengan saya channel Petani Rocker. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat petani. Banyak sekali yang bertanya, berapa sih ukuran gigi mesin produk padi saya, dan banyak juga yang bertanya berapa jarak ukuran dari gigi gayakan. Oke, untuk menjawab pertanyaan kita langsung ke tutorialnya saja. Kita ukur gigi yang pertama sampai gigi yang nomor 12 ya, biar jelas. Oke, untuk gigi yang pertama sedang diukur. Gigi yang pertama itu tingginya 6 cm. Terlihat jelas itu di penggaris. 6 cm untuk gigi yang pertama. Sekarang kita coba ukur gigi yang kedua. Kita ambil yang masih utuh ya. Untuk gigi yang nomor 2, 6 cm juga. Karena untuk keseluruhan gigi yang saya pakai ini yaitu ukurannya 6 cm. Tapi untuk lebih jelas lagi kita ukur semua ya, biar jelas. Sekarang kita ukur yang nomor 3. Nomor 3 kita ukur. Coba perhatikan penggarisnya, 6 cm juga ya. Sekarang kita ukur yang nomor 4. Untuk yang nomor 4 tingginya 6 cm juga ya. Sekarang kita ukur yang nomor 5. Nomor 5 kita ukur. Nomor 5 6 cm juga ya. Agak lebih sedikit kayaknya tuh. Nah, kita ambil rata saja 6 cm. Sekarang kita ukur gigi yang nomor 6. Oke, yang nomor 6 kita ukur. Nomor 6 sudah diukur 6 cm juga ya. Sekarang kita ukur gigi yang nomor 7. Nomor 7 kita ukur. Dan hasilnya, coba lihat di penggaris, 6 cm juga ya. Sekarang kita ukur gigi yang nomor 8. Yang nomor 8 coba perhatikan di penggaris, 6 cm tingginya.
Nah, sekarang kita mengukur nomor 9. Oke, kita ukur gigi yang nomor 9 yang letaknya di roll tengah. Coba lihat di penggaris 6 cm juga. Jelas sekali itu di penggaris 6 cm. Oke, sekarang kita mengukur gigi yang nomor 10. Masih di roll gigi bagian tengah ya. Karena ini giginya ada 12, kita ukur semua dari nomor 1 sampai 12. Oke, untuk gigi yang nomor 10 itu 6 cm juga. Kita ulang. Coba perhatikan di penggaris 6 cm. Sekarang kita mengukur gigi yang nomor 11 yang letaknya di row gigi bagian belakang. Kita mulai ukur gigi yang nomor 11 dan kita lihat hasilnya. Coba perhatikan di penggaris ya, 6 cm juga. Terlihat jelas itu di penggaris 6 cm. Sekarang kita mengukur gigi yang terakhir, yaitu gigi yang nomor 12 yang paling ujung. Kita mulai saja untuk pengukuran gigi yang nomor 12. Dan untuk gigi yang nomor 12 kita perhatikan di penggaris, yaitu 6 cm juga ya. Jadi semuanya gigi mesin perontok padi saya itu ukuran giginya yaitu 6 cm. Untuk jarak gigi keayakan, coba kita perhatikan. Itu kira-kira 1 cm ya. Kita bisa ukur dengan pakai jari telunjuk kita. Perhatikan. Nah, sekarang kita ukur pakai telunjuk kita. Kira-kira 1 cm dari ujung gigi ke ayakan bawah. Coba kita cek gigi yang lainnya. Karena mengukurnya susah, kita pakai telunjuk saja. Tuh, coba perhatikan. Ukurannya itu sama persis. Kita coba ukur gigi yang lain menggunakan telunjuk. Oke. Dari permukaan gigi ke ayakan itu kira-kira 1 cm atau seukuran telunjuk kita ya. Oke, untuk tutorial hari ini cukup sekian. Semoga bisa dimengerti dan dipahami.
Dukung terus channel ini supaya tetap berkembang dengan cara subscribe, like, komentar, dan share. Tunggu tutorial-tutorial berikutnya. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.